Mbak. Jalane rusak. Bodo-bodo nganggo watu. Mas. Sampeyan ra krungu ta, Mas? Udah. Mas. Dede ta. Mas, Mas jeng kenton dal nggih Gusti kali anak kula, Mas. Belum tahu persis kejadiannya. Ini Gusti Mong, Gusti Timur, sama ada beberapa penari. Itu posisinya terkunci di dalam. Kejadiannya kemarin siang itu Gusti dapat informasi ada tamu mobilnya RI10. Nah RI10 itu rupanya ketua BPK. Kalau menurut daftar itu, nah, karena ketua BPK, Gusti merasa berkepentingan untuk menyampaikan aspirasi. Kenapa? Karena beberapa saat yang lalu Gusti menerima surat dari BPK Semarang, Jawa Tengah, yang menanyakan semacam pertanggungjawaban keuangan tahun 2018. Nah, karena ada ketua kesini, lalu Gusti masuk, pintunya buka kan? Gusti masuk. Setelah Gusti masuk, rupanya tamunya dipindah ke barat. Terus sini dikunci, di sana dikunci. Gusti berusaha akses lewat ke Putren, tapi kemudian terkunci di dalam bersama Gusti Timur sama itu. Dari tadi malam. Saya juga masuk tapi di sini aja. Lalu saya berusaha keluar pada jam 10 malam. Sebetulnya Gusti Mangkubumi jam 10 malam itu mau ngirim nasi untuk Gusti karena Gusti baru makan sama saya makan siang, jadi kejadian itu persis setelah makan siang. Nah, tadi malam listriknya dimatikan dalam di tempat Gusti itu. Lalu ada untuk masak air gasnya juga diambil gitu. Sehingga praktis tidak punya akses untuk membuat minuman atau permakanan. Untungnya pembantu yang di sana masih punya roti, sisa-sisa roti itu yang semalam bisa untuk makan. Nah ini di dalam berinisiatif untuk memberikan makanan ke dalam itu. Coba nanti dibuka apa tidak? Kalau dibuka alhamdulillah, tapi kalau tidak ya sangat disayangkan karena sebetulnya kan keraton itu bukan miliknya raja. Miliknya keraton itu milik dinasti. Pada saat PP13 jadi raja, ya sudah jadi seperti ini keratonnya. Ini menjadi keprihatinan kita semua. Gustinya terkunci di dalam, lalu keratonnya juga terkunci yang lebih penting. Dan mudah-mudahan
kejadian yang sudah berlangsung 4 tahun ini harus bisa diakhiri, harus bisa selesai dengan baik. Warga besar menyatu kembali untuk menjalankan aktivitas adat dan tradisi.